Hai hai hai. Minggu pagi masih bersama Pak Moksin. Untuk pagi hari ini kita mau persiapan bikin awan, guys. Bikin awan. Nah, ini Pak Moksinnya udah naik. Kita lihat saat tangan canggih ini berproses bikin awan. Kita tunggu. Proses bikin awalnya semacam itu, guys. Proses bikin awalnya. Untuk gambarnya sudah ini juga, nanti kita ulas untuk tema gambarnya. Sangat hati-hati sekali Pak Moksin ini saat berkarya atau menggambar sebuah objek. Terlihat sekali sangat profesional, dengan ketelitian, dengan imajinasi liar dia aplikasikan ke media. Sudah sering, guys, kami melihat beliau melukis di kertas, kanvas, maupun media apapun, termasuk di dinding, taman, di media apapun pernah beliau lukis. Ini termasuk salah satu perupa legendaris juga nih, dah malang melintang di dunia gambar, di dunia seni itu udah berpuluh-puluh tahun. Untuk patung, prasasti dan lain-lain juga beliau menerima order untuk pembuatannya, guys. Jadi setelah menyimak ulasan di video kami ini, bisa tanya kontak ataupun alamatnya melalui komenan, atau bisa langsung call ke kami, Aryo Kempes Official. Nanti akan langsung kami hubungkan ke beliau. Nanti kita ulas juga makna atau tema dari lukisan alam yang ada di dinding gubuk Inspirasi Morang ini, guys. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel YouTube Aryo Kempes Official. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Salam Indonesia. Yo, yes.